Akhir ini ada lagu terbaru dari sama Guyon Waton. Guyon Waton yang judulnya Kok Iso Yo. Oyer Kok Iso Yo. Yo iso. Langsung aja menuju ke intro pertama dengan strumming down down up down up down down. Down. Di intro pertama chordnya ada C, lalu F, lalu G, dan C. Ini chord gampangnya ya, chord orinya ada di G, C, D, B minor. Saya nggak pakai itu, saya pakai C saja, ben kabeh podo iso. Ayo langsung aja menuju ke intro pertama dengan strumming-nya. Telu, second, down, down, up, down, up, down, 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 up, down. Intro dua kali, setelah itu langsung lanjut ke song pertama. Di song pertama chordnya gampang, ada C lagi, ada F, lalu D minor, lalu G, lalu E minor, lalu E mayor, lalu A minor, lalu D minor, lalu G, C, dan G. Oyer gampang toh, langsung aja meluncur ke song pertama dengan strumming-nya. Celu second. Setelah song pertama selesai, langsung lanjut ke song kedua. Di song kedua chordnya juga sama, ada C juga, ada F, ada D minor, ada G, ada E minor, lalu E mayor, lalu A minor, lalu D minor, lalu G, dan C. Oyer gampang toh, langsung meluncur ke song kedua dengan strumming masih sama. Telu second. Ayer setelah song kedua selesai, langsung lanjut ke song bridge. Di song bridge chordnya sama juga, ada F, ada G, lalu di slide G, lalu F, lalu E minor, lalu A minor, lalu D minor, lalu G, dan C. Oh gampang toh, ayer langsung aja menuju ke song bridge dengan strumming masih sama. Telu second. Setelah song kita rawan sih,
Setelah song bridge selesai langsung lanjut ke song ref. Di song ref itu chordnya sama kayak song bridge, ada F juga, ada G, ada E minor, lalu A, lalu D minor, lalu G dan C. Oyer langsung saya rantus ke song refnya. Telu second. Masuk ke song bridge ya. Oyer, semoga video chord ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa subscribe and like. Oyer, terima kasih.